Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ini hari yang special sangat sebab akhirnya barang yang saya tunggu-tunggu dah sampai. Okey, ingat tak hari tu Boboiboy ada buat kolaborasi dengan Aurora Italia untuk keluarkan kad gold, okey, kad emas 1 gram emas yang khas dengan design Boboiboy ini untuk collector's edition. Jadi saya telah pun beli dan akhirnya telah sampai ke rumah. Jadi hari ini saya nak tunjukkan anda kedua-dua design kad Boboiboy tersebut. Jom kita tengok kad Boboiboy dari Aurora Italia. Alright, design pertama yang ada dekat tangan saya adalah design ini, design Boboiboy Movie 2. Okay, nampak ni ada semua karakter-karakter yang kita sukai. Okay, ada Papa Zola, lepas tu ada Gopai. Ada Papa Zola, Gopal, Ochobot, Yaya, Ying, Feng, ada Pipi Zola dekat tepi tu, retakan, dan tengah-tengah tu ada Boboiboy. Okey, yang ini adalah emas ni lah. 1 gram emas dari Aurora Italia. Okey, itulah dia. Saya dah beli benda ni sebenarnya agak lama juga, tapi ambil masa lah untuk sampai rumah sebab saya beli dengan orang sekali kita bilang ramai. Lepas tu ini adalah gold certificate bahagian belakang kad tersebut. Okey, dia 1 gram, 9 mm, width length dia 15 mm, thickness 0.6 mm, okey, fineness 9999 AU. AU tu adalah gold lah. Aurum ke? Aurum kan? Aurum ke argentum ah? Gold. Argentum silver kot. Okay, Aurum tu adalah, AU tu adalah emas dalam periodic tables. Alright, there you go. Ada monster punya text kadi kat sini. Itulah kadnya. Part yang paling saya suka adalah part yang Boboiboy punya pecahan kuasa ni. Alright, malam ni kita tak dapat satu kuasa. Kuasa apa yang tertinggal? Kuasa duri ada Blaze lah. Kuasa Blaze tak ada kat sini. Tapi still maksudnya still ada lah, kita nampak. Alright, itulah dia design kad yang pertama. Memang excited sangat lah saya dengan kad ni. Okay, saya dah buka dulu, dah tengok dulu puas-puas, barulah saya buat video. Okay lah, inilah kad design dia. Alright, sekarang kita ada design yang kedua juga. Kalau korang dah beli, korang tahulah. Design kedua adalah design fusion. Ada semua ketiga-tiga fusion Boboiboy lah dekat situ. So memang agak menarik lah sebab saya design dia. Seperti biasa, ni ada dia punya masknya. Lepas tu ada dia punya code number. Dan ni design dia lah. Supra, Glacier dan Frost Fire. Okay, saya memang lebih suka design yang ni lah sebab ada fusion kan. Jadi saya memang orang kata apa, bias sikit. So belakang dia pun sama sahaja, cuma dia punya belakang, dia punya design belakang, warna-warna dia lebih cantik. Macam ada warna apa tu, apa dia panggil ni, One Eternity Later. Perkataan yang saya cari adalah Nebula. Okay, ni macam Nebula dekat angkasa lepas. Lepas tu warna-warna ni memang design dia cantik. Saya sangat suka. Tapi ini sajalah, sebab memang ada dua design je. Jadi ini je lah kad dia, design yang pertama dengan design yang kedua. Ni saya akan tunjuk atas screen. Okay, ini saja video untuk kali ini. Video saya tunjukkan tentang kad emas dari Aurora Italia bersama Monster ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Banyak lagi video yang macam ni saya akan buat. Saya akan beli lagi barang dan buat unboxing. Tapi ini just tunjuk je lah sebab saya dah unboxing off camera. Tak boleh nak buat apalah. Apa-apa pun, terima kasih guys kerana menonton sekali lagi. See you guys in the next one. Bye.